Assalamualaikum. Hello, hai Komer. So hari ni aku nak share pasal trip aku ke Ipoh baru-baru ni. Korang jangan skip tau, tengok sampai habis, sebab dekat akhir ni aku ada share pasal hotel yang aku duduk. Aku rasa highlight trip aku kali ni. So jangan lupa like, share and subscribe kalau bermanfaat untuk orang. Okay, adios. Enjoy. Okay, aku intro sikit lah. Ipoh ni ibu negeri Perak. Dia tak jauh daripada KL, 2:30 dah sampai. Kalau korang nak tahu, Ipoh ni actually berasal daripada nama pokok, pohon Ipoh. Pokok ni beracun, lalu orang pakai untuk buat sumpit. Okay, first destinasi aku, Concubin Lane Ipoh. Nama Concubin Lane ni dulu dikatakan tempat hartawan biji timah simpan dia punya bundik. Tapi sekarang dah jadi tempat orang berniaga. Tempat dia sangat cantik, banyak tempat jualan art, ada makanan yang unik-unik dan juga cantik untuk cuci mata. Memang ada vibe old school. Tapi sayangnya kebanyakan kat sini makanan jual macam tak halal. Kafe-kafe dia pun banyak yang tak halal. Tapi okey lah kalau setakat nak ber-OOTD dan juga bertangkap tangkap kemar. Nice. Turn right. Okay, actually Concubin Lane ni dekat dengan tapak penginapan aku duduk, iaitu nama dia Belakang Kau Hang. Ni reception dia sangat-sangat sempo ya, tapi memang menarik tempat ni. Tempat ni betul-betul terletak belakang kedai Kau Hang, tu sebab nama dia Belakang Kau Hang. Dia ni adik beradik dengan sekeping Kau Hang. Tapi Belakang Kau Hang ni actually untuk bajet, dan dia punya bathroom share. Tapi bagi aku, bilik dia sangat unik, ada nilai estetik dalam bangunan lama. Walaupun dia agak tidak selesa dari segi noise insulation, tapi bagi aku untuk dapatkan feel old school vibe authenticity tu memang ada dekat sini. Memang korang boleh try, especially yang bujang ataupun bersama kawan-kawan. Toilet dia, share facility dia. So kalau korang mandi, basically macam ni lah. Ada air, lampu, tandas. Okay, bagi aku salah satu benda paling best pasal hotel ni sebab lokasi dia. Lokasi dia betul-betul berdekatan dengan banyak tempat menarik kat Ipoh. Dekat dengan Panai Ipoh, Ipoh Station Kereta Api, dekat kedai buku SS Book, dekat Plan B, dekat Ipoh Heritage Lane. Senang cerita, memang lokasi dia sangat-sangat strategik. Jadi aku recommend kalau korang tak ada kereta, datang Ipoh naik ETS, this is like the best place untuk korang duduk. Since dah petang, dah hari pun dah lewat, aku ambil keputusan untuk berhenti dekat Ipoh, Padang Ipoh. So Padang Ipoh ni basically tengah-tengah Bandar Ipoh dan dikelilingi oleh banyak tempat-tempat menarik yang ada dekat Ipoh. Selalu dekat Padang Ipoh ni banyak function. Aku banyak kenangan kat sini. Pernah main rugby kat sini, pernah masuk kawat dekat sini. Macam-macam lah. Ini juga tempat best untuk melepak malam-malam. Lepas dah lepak kat Pantai Ipoh, aku decided nak pergi Kinta River Walk untuk jalan-jalan petang. So basically dekat sini adalah tepi-tepi sungai yang dicantikkan, ala-ala macam sungai kat Melaka tu. So dekat sini ada jog trekking, ada tempat orang gunting rambut, ada juga kedai makan. Tapi aku rasa keadaan kat tempat ni banyak kedai tak buka dan agak suram, tapi tempat ni memang tetap cantik.
Amman ni, Kinta Riverwalk ni terletak betul-betul dekat Kinta Riverview Hotel. Aku sempatlah pusing tawaf satu round, kira berpeluh jugalah. Tapi memang puas hati. Bagi aku tempat ni memang sesuai untuk bawa anak-anak, untuk bawa jalan-jalan, untuk keluarkan peluh. So bila dah sampai maghrib, aku sempat semayang kat Masjid Negeri tapi tak sempat nak rakam. So aku pun makan malam dekat Medan Selera, Medan Selera Tahwil Azhar. Dekat sini ada satu gerai dan benda gerai Darus. Dia punya sup memang power dan sedap, babe. You guys memang kena try. Aku sangat-sangat highly recommended. Ni dia punya nasi goreng ayam dengan sup sup ayam. Actually rasa dia macam mana eh? Rasa dia memang macam sup-sup dekat Penang, dekat kedai nasi kandar tu. Memang sedap. Okey, lepas aku dah kenyang, aku pun nak berjalan lagi. So aku pergilah ke kedai gerbak kedai pula. Pergilah ke gerbang malam. So gerbang malam ni actually konsep dia macam pasar malam lah. Tapi dekat sini memang meriah, macam-macam benda dia jual. Ni aku tunjuk sikit apa benda dia orang jual. Okey, lepas dah penat aku berjalan kat gerbang malam, aku nak jalan-jalan lagi santai-santai, buang lemak dekat depan stesen kereta api Ipoh. So stesen kereta api Ipoh ni memang bangunan yang sangat lama, ada unsur unsur kolonial dan sebenarnya dia sangat unik. Kalau tak salah aku dah berapa kali dia orang preserve, dan bertentangan dengan stesen kereta api ni juga ada padang yang luas supaya korang boleh lepak-lepak, bersantai, dan ada bangunan mahkamah yang berwarna-warni. Memang layan relax malam-malam dengan angin Ipoh. So malam tu memang aku penat, balik memang terbongkang tidur je. Okay, the next day sebelum aku check out, aku nak bawa korang jalan-jalan dekat area sini, area tempat aku duduk. So yang aku duduk ni actually belakang Koh Heng. Dia adalah adik wadah sekeping Koh Heng. Belakang Koh Heng ni konsep dia macam untuk backpackers lah. So dekat bangunan ni dia ada dua blok, satu belakang Koh Heng, satu sekeping Koh Heng. Belakang Koh Heng ni ada kolam renang, dia punya main facility. Kemudian kau kena jalan, kena lintas sikit plan B, dan ada lagi satu blok, dan satu blok ni nama dia sekeping Koh Heng. Sekeping Koh Heng ni kebanyakan bilik dia lebih luxurious lah, dan ada bilik air sendiri. Kalau sekeping Koh Heng, korang bilik air selalu share. Jadi sangat unik lah. Dekat sekeping Koh Heng ni pula dia ada satu facility nama dia communal. Communal area ni basically lah korang sering backpack, dia satu area yang korang boleh mingle lah, boleh sembang-sembang, boleh lepak-lepak ataupun nak buat kerja ke atas tu. So basically hotel ni terletak tengah-tengah bandar. Sebab dia bangunan lama, dia punya insulation tak berapa kuat, so korang boleh dengar jiran sebelah. So siapa yang sensitif tu mungkin susah sikit nak tidur, bawa lah earbud. Tapi katil dia, tilam dia memang selesa dan tempat dia sangat best. Ada vibe sendiri. Dan lain lah senang cerita, lain daripada hotel yang lain. So aku memang suka lepak kat sini. Kawan-kawan macam sembang. And ni offer ni daripada atas lah. Tak nampak apa pun, nampak atap lah. Okay, ni pula aku nak cerita pasal best features about the hotel lah. Macam hotel sekeping yang lain, pool dia memang best, sangat calm dan best gila berenang.
korang renang kuat melentang, inilah view orang langit di apa, disusuli dengan rimbun-rimbun pepohon. Nice. So tu sajalah aku punya short trip dekat Ipoh. Semua benda ni aku buat dalam masa 18 jam. Actually Ipoh banyak lagi yang dia boleh offer untuk korang. Jadi korang boleh datang sini dan spend 2 malam ke 1 malam ke dekat sini. Bagi aku, Ipoh ada dia punya vibe dan sangat unik dan tersendiri. Dia bukan macam Penang, dia bukan macam Melaka. Ipoh adalah Ipoh. Cuma aku rasa setiap pihak kena berusaha untuk tunjulkan lagi ciri-ciri Ipoh ni supaya lebih menarik untuk orang datang dan melawat. Dan bukan hanya sekadar tempat persinggahan melepaskan lelah. So, go Ipoh, you can do it. That's it, trip for Ipoh. Jika anda rasa bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan butang notifikasi. See you again guys on the next adventure. Bye.